Iris Bella dikabarkan masih ada niatan untuk rujuk setelah resmi bercerai dengan Ammar Zoni. Niatan Iris Bella untuk tetap membuka hati bagi mantan suaminya tersebut dibenarkan oleh kuasa hukumnya, Abdullah Emile Umar. Emile membenarkan bahwa Iris Bella masih membuka kesempatan rujuk dengan Ammar Zoni. Itu terkait keputusan pribadi klien saya. Ini menunjukkan kalau Iris Bella bukan tipikal orang yang berubah-ubah, berarti kan memang dia tetap kasih kesempatan pada Ammar, beber Abdullah Emile Umar, dikutip dari YouTube Rasis Infotainment, Rabu, 15 Mei 2024. Emile menyebutkan bahwa hal tersebut dilakukan Iris Bella dengan alasan demi buah hatinya bersama Ammar Zoni. Meski demikian, Emile mengungkapkan bahwa keputusan Iris Bella tersebut masih dengan mempertimbangkan syarat-syarat tertentu. Kenapa kok dia kasih kesempatan pada Ammar seperti itu? Ya karena mungkin dia lihat anak ya, sebagai seorang wanita pasti dia pengin mempertahankan rumah tangga. Tapi tanda kutip dengan syarat-syarat tertentu, tutur Emile. Adapun syarat-syarat yang dimaksud tak diungkapkan secara pasti oleh Emile. Sang pengacara hanya menyebutkan bahwa syarat rujuk tersebut berdasarkan penilaian pribadi dari Iris Bella. Syarat-syarat tersebut itu dia sendiri yang menilai. Dia enggak mau ngungkapin apa aja. Ada faktor penilaian tersendirilah, bebernya. Akan tetapi Emile menilai bahwa keinginan Iris Bella untuk rujuk tersebut bisa terjadi jika ada perubahan sikap dari Ammar Zoni untuk menjadi lebih baik. Pasalnya, hal tersebut sebelumnya telah diungkapkan oleh wanita yang akrab disapa Ibel tersebut. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.